Perkenalkan, inilah Farhan, si montir cilik. Tangan kecilnya piawai mengutak-atik kendaraan bermotor yang tengah dalam perbaikan. Layaknya montir profesional, Parhan tahu betul bagaimana merawat mesin hingga mengganti suku cadang. Padahal usianya belia dan tercatat masih duduk di bangku sekolah dasar. Farhan mulai mengenal dunia bongkar pasang kendaraan bermotor sejak belia. Ayahnya yang seorang montir jadi sebab bocah ini jatuh hati pada dunia otomotif. Ini sudah berapa lama bekerja dengan bapak, mau kan? e, bengkel? Oh, sudah sudah paham dengan bongkar-bongkar mesin. Ya, setelah dari sekolah, apa yang kita kerja di rumah? Mengaji. setelah mengaji? Kerja. Apa biasa motor kita kerja? Dua atau tiga sehari. Wah oh, luar biasa. Saat ini Parhan kerap membantu ayahnya bekerja di bengkel di Kelurahan Lompoe, kecamatan Bacugigi, kota Parepare. -Pare. Parhan pun lebih mencintai dunia otomotif ketimbang gawai yang banyak dimainkan anak-anak susianya. Itu pekerjaan apa saja yang dilakukan Parhan, Pak? Eh, ganti ban, uh -huh. buang mesin, uh -huh. bagian bak CPT. Uh -huh. Selain itu, Pak, apa lagi, Pak? Ya begitu pak bantu bantu jualan bantu bantu yeah. jualan ya awal awalnya Farhan tertarik ini bantu bapak di bengkel ini gimana yeah. eh kan selalu memang diajar pak diajar oh. memang tiap hari disuruh jangan tidak dikasih main HP hmm. jadi Farhan juga tidak pernah jarang bermain sama teman-teman jarang pak jarang bermain sama teman-temannya Tapi... dunia anak-anak memang adalah dunia bermain namun jika diarahkan pada hal yang baik akan jauh lebih bermanfaat lihatlah Farhan meski masih belia namun mampu mengembangkan keterampilan yang luar biasa Sudin Samsudin Kompas TV Parepare Sulawesi Selatan